Beginilah situasi di dalam rumah yang terletak di Kedoya, Jakarta Barat sebelum dibongkar oleh oknum penyewa rumah. Video yang dibagikan oleh akun sosial media Cetul22 memperlihatkan kondisi rumah pra dan pasca disewakan pada seseorang. Dari perabotan, penyangga tangga, sampai keramik lantai tak luput dicuri oleh pelaku atau oknum penyewa tersebut. Pemilik rumah mengalami kerugian yang sangat besar akibat kejadian tersebut. Kini rumah menjadi tak layak huni. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.